Ngarep punya 11 anak terkuak ritual malam sehari ini bikin Reno barak puas. Kadang masih pakai baju kantor udah langsung. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Kehidupan rumah tangga Sarini dan Reno Barak tidak pernah luput dari pemberitaan publik. Hampir 4 tahun membina biduk rumah tangga, keduanya selalu tampil harmonis meski belum dikaruniai momongan. Bicara soal momongan, Sarini mengaku sempat ingin memiliki 11 anak dari Reno Barak. Hal tersebut diungkap langsung oleh Reno Barak di sebuah kesempatan. Ya pasti, jadi apapun itu kan 80% usaha, 20%-nya doa itu saja. 13 anak enggak lah. Kan waktu tradisi di Jepang itu ditanya mau berapa. Ya saya bilang 2 atau 3, tapi kalau istri saya bilang mau 11 biar bisa Sarini Football Club katanya, ungkap Reno Barak. Kendati belum memiliki momongan, hubungan Sarini dan Reno kian romantis dan harmonis meski kerap dihantam beragam isu tidak sedap. Dalam menjaga keharmonisan pelantun sesuatu itu rupanya memiliki ritual khusus yang dilakukan setiap malam demi memuaskan Reno Barak. Bahkan Sarini sampai pakai pakaian manja untuk menggoda sang suami. Lewat tayangan YouTube RCT Infotainment, Sarini secara terang-terangan mengungkap keseharian sebagai seorang istri. Terungkap perlakuan Sarini yang melayani suami sepenuh hati. Sedikit-sedikit banyak belajar masak, masak yang simpel-simpel sih gak repot, ujar Sarini. Saat itu, Sarini baru membina biduk rumah tangga setahun lamanya. Ia mengaku benar-benar menikmati perannya sebagai seorang istri. Aku juga merasa sedang menikmati perjalanan sebagai seorang istri satu tahun ini dulu. Mengurangi kegiatan bernyanyi dulu, sewaktu-waktu demi aktivitas aku sehari-hari bersama suami. Sarini mengaku selalu menyempatkan waktu untuk menyiapkan makan malam untuk sang suami, bahkan saking buru-burunya, Sarini terpaksa masih mengenakan baju kerja. Kadang-kadang nemenin makan malam, kadang-kadang masih pakai baju kantor, udah duduk di meja, makan udah aku siapin. Kendati begitu, Sarini memastikan baju yang dipakainya harus rapi agar selalu tampak cantik di depan sang suami. Dan aku selalu rapi kalau beliau Reno Barak pulang, selalu rapi, selalu udah cantik dan manja pastinya, cerita wanita yang akrab disapa Inces. Setelah makan bersama, barulah Sarini biasanya mandi dan kemudian melanjutkan santai bersama. Selalu makan sama-sama, habis itu baru kegiatan selanjutnya, mandi, aktivitas malam, biasanya bercanda-canda sama suami, leyeh-leyeh, cerita-cerita aktivitas di kantor apa, bagaimana bisnisnya, bagaimana meetingnya, selalu support hal yang baru, kegiatan yang baru, pokoknya dunianya serba baru dalam kegiatan menikah ini, tukas Sarini. Dihujani cibiran hater, Sarini gak kuat sampai ngadu ke mertua. Reaksi ayah Reno Barak malah di luar dugaan. Harusnya kamu dalam perjalanan karirnya tidak dipungkiri bila Sarini kerap kali dihujani dengan berbagai macam cibiran yang datang dari haters. Adapun yang dilakukan istri Reno Barak selalu saja salah di mata para pembencinya. Haters Sarini kian menjamur seiring pernikahannya dengan Reno Barak yang dianggap hasil mendikung dari Luna Maya. Sarini pernah hilang kesabaran sampai nekat melaporkan haters yang telah mencemarkan nama baiknya. Hal itu terjadi sekitar 2 tahun lalu saat sang ayah angkat tidak segan membongkar masa lalu Sarini semakin membuatnya dicibir haters. Tidak kuasa menanggung beban hujatan yang diterima, Sarini sampai mengadukan hal tersebut kepada sang ayah mertua. Sarini memperlihatkan kepada Rusano Barak betapa ganasnya hater yang menghujat dirinya. Rusano Barak lantas memberi respon di luar dugaan. Ayah mertua Sarini justru menguatkan menantunya untuk lebih banyak bersyukur di tengah cobaan yang menghampiri dirinya. Kan kita kalau buka puasa dengan papa mertua, dengan mama mertua, papa terjadi begini-begini, ujar Sarini. Manggil aku kan Rinca.
Ceng, Rinceng harusnya bersyukur, mengangkat tangan ke atas lebih dari kepala, harus bersyukur kepada Allah. Artinya, mudah-mudahan dosanya Rinceng dilebur sama Allah. Menurut mertua Syahrini, dengan banyak hujatan yang datang, hal itu sebagai salah satu bentuk pelebur dosa. Syahrini memang memiliki hubungan yang harmonis dengan kedua orang tua Reno Barak. Bahkan Syahrini acap kali memperlihatkan banyak hal pemberian sang mertua kepadanya. Lantaran kedekatannya itu, Syahrini tidak ragu mengadukan hal apapun kepada mertuanya. Setiap kali ada gosip apa, aku selalu bicara sama papa mertuaku. Papa, aku digosipin ini di YouTube. Lihat seperti ini, kita open karena kita transparan semuanya. Dikabarkan Reno Barak sudah lama mengurus perceraian dengan Syahrini. Kabar keretakan rumah tangga Reno Barak dan Syahrini kembali kencang berhembus, utamanya di sosial media. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa pasangan yang menikah di Jepang itu sudah bercerai. Namun menurut pantauan Her Story di Instagram pribadi Syahrini, dirinya masih kerap kali mengunggah foto dan momen bersama Reno Barak. Sayangnya, unggahan kebersamaan keduanya itu dinilai netar hanya untuk menutupi gonjang-ganjing keretakan rumah tangga keduanya. Parahnya lagi, belum lama ini beredar video yang berisikan akta cerai yang diduga milik Reno Barak dan Syahrini. Disebutkan bahwa mantan kekasih Luna Maya itu sudah lama menggugat cerai Syahrini. Benarkah demikian? Syahrini dan Reno Barak cerai? Tulis judul video seperti yang dikutip Her Story melalui Instagram @lambe_danu_official99. Seiringnya waktu dikabarkan Reno Barak sudah lama mengurus perceraian dengan Syahrini sampai ke publik, ucap narasi tersebut, kecurigaan muncul seiring dengan jarangnya Syahrini membagikan kebersamaannya dengan Reno. Dalam cuplikan video tersebut juga terdapat foto akta cerai yang sudah ditandatangani dan memiliki cap stempel. Namun belum bisa dipastikan bahwa akta cerai itu benar milik Reno atau bukan. Pasalnya tidak begitu jelas nama yang tertulis dalam akta itu. Video itu pun membuat gempar jagat maya. Postingan Lambe Danu itu pun langsung diserbu oleh netizen. Jangan cerai, udah cocok pasangan terus tutang gedabrus, sindir salah satu netizen. Jangan dong, nanti ada fatal, fatal, fatal jilid kedua, haha, ujar yang lain.